Selamat sore, kambing ers, rebahan ers. Gaul review this. Hari ini adalah hari kelanjutan episode 1 alias hari ini episode 2 dari seri mingguan mempelajari anak gaul Indonesia. Di acara ini kita akan sedikit demi sedikit mencoba mengerti apa yang anak gaul Indonesia bicarakan. Jangan lupa like dan share biar serinya tetap berlanjut ya guys. Biar Alia tetap kelihatan gaul guys. Nggak gaul tapi ngajarin orang gaul. Oke. Hari ini today, kata gaul yang akan kita pelajari adalah ini. Mpf, yung. Aku nggak tahu cara baca kata ini itu gimana yang benar. Mpf, yung. MMF yung, MMF yung. Arti kata ini adalah maaf bro, atau maaf sis, atau semacamnya. Mf, artinya maaf. Dan hyung itu diambil dari bahasa Korea hyung yang artinya bro. Lebih dalamnya lagi tentang hyung, hyung ini dalam bahasa Korea artinya bro, tapi yang dipakai oleh laki-laki ke laki-laki lain yang lebih tua. Tapi dalam bahasa gaul, mf, hyung ini, hyungnya itu disalahgunakan atau bisa dibilang diluaskan artinya. Jadi dipakai oleh siapapun, kapanpun, kepada siapapun, oleh siapapun. Yes. Selain mf, hyung juga ada mx, hyung. Mx itu itu artinya makasih. Nah, kalau kamu pakai kata-kata mf, hyung atau mx, hyung jangan lupa ujungnya ditambahin koma-koma-koma yang banyak. Kalau menurut intelnya Alia, kata mf, hyung sama mx, hyung ini itu awalnya disebarkan oleh pengguna Twitter @curset_kit. Maaf ya kalau salah. Mari langsung saja lihat bagaimana mf, hyung dipraktekkan oleh anak-anak gaul di Twitter. Mf, hyung, salken dulu dong. Mf, hyung, nggak kenal. Mf, jipi jipi itu apa? Mf, jipi hyung, apa itu jipi? Eh, apa itu jipi? Kasih tahu. Kasih tahu ya di komen. Mf, hyung, tapi mau ngakak banget. Ya udah sih. Mf, marah-marah mulu nih si hyung. Oke. Karena ini adalah acara review, maka ada sesi reviewnya. Review alias rating maksudnya ya, salah, maaf. Rating untuk kata gaul ini adalah 8. Soalnya lucu guys, pengen ngakak liatnya. Oke, hyung telah menemani Alia. Kasih dan nemenin Alia hari ini. Sampai jumpa di selanjutnya. Tolong didukung ya biar ada selanjutnya terus. Terima kasih. Bye bye.